Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Kita nak teruskan perbincangan kita pagi ini. Dan kali ini kita nak bawakan tajuk pahala sedekah yang terus mengalir. Apa antara pengisian-pengisiannya? Bagaimana kita nak mengetahui dengan lebih lanjut? Bersama dengan saya di talian Skype sekarang, selaku pendakwah dan juga wakil Masjid Taman Nusa Bayu, Al-Fadhil Ustaz Datuk Badli Shah. Assalamualaikum Ustaz Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear, jelas. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz Datuk? Sihat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, kita selepas 2 tahun kita semua melalui Ramadan dan juga Syawal yang penuh pandemik. Bagaimana kalau kita lihat persiapan Ramadan Ustaz Datuk pada tahun ini? Macam mana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulan Ramadan bakal bertandang. Semua yang beriman kini diundang. Membaca zikir Al-Quran berkumandang. Lailatul Qadar marilah dihadang. Telah tersebut di dalam Al-Quran panggilan bagi orang-orang beriman. Tak kira lelaki maupun perempuan. Taklah kita berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan sudah makin mendekat. Jagalah lidah, jangan mengumpat. Terus berzikir selama sempat. Sepanjang waktu, segala tempat. Tanah lapar serta dahaga, syahwat pun harus juga dijaga. Amarah muncul harus ditegah. Semuanya akan berbuah surga. Sudah pasti sebagai orang beriman, hari ini adalah hari yang membahagiakan kita. Kerana insyaAllah pada malam esok, sekiranya tak ada aral melintang, kita akan bertemu kembali dengan Ramadan Al-Mubarak. Amin, amin. Dan seterusnya dapatlah menunaikan solat terawih buat julung-julung kali ini. Tahun ini begitu istimewa, kita dah pun memasuki fasa endemik. Sudah pastilah banyak kelonggaran telah diberikan khusus untuk aktiviti di masjid. Tahun lepas, walaupun kita boleh berterawih, tetapi kita ada kekangan dari segi masa, iaitu dihadkan sehingga 10 malam saja. Alhamdulillah pada tahun ini, ini semua rahmat kepada kita. Betul. Maka dalam kita nak membalas kesyukuran atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan, ini apa cara? Salah satu cara untuk kita manifestasikan kesyukuran adalah dengan bersedekah, membantu kepada orang yang memerlukan. Ini sebagai tanda kesyukuran. Sebab itu apa juga sumbangan, sama ada zakat atau sedekah, bukan kerana paksaan tapi kerana kesyukuran. InsyaAllah, betul-betul saya setuju Ustaz Datuk. Ustaz Datuk, kalau kita lihat pada setiap Ramadan, saya yakin ramai yang berlumba-lumba, berpusu-pusu untuk melakukan ibadah, berinfak, bersedekah. Ya. Mohon Ustaz Datuk kongsikan kempen yang disediakan oleh Yayasan Ikhlas yang akan berlangsung sepanjang bulan Ramadan, Ustaz. Baik, terima kasih. Bagi pihak Yayasan Ikhlas, kita ingin mewawarkan bahawa sepanjang bulan Ramadan kita ada banyak program, tapi untuk Ramadan ini saja insya-Allah kita nak bawakan kempen Sekolah Agama Rakyat. Yang mana anak-anak Muslim di pedalaman Sabah, kita dah kena pasti mereka sebenarnya amat dahagakan kepada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Yeah. Dan kita dah pergi tengok, iaitu di Kampung Kilbus dan Kampung Sangkabuk di Kuala Penyu, lebih kurang dalam 100 km daripada Kota Kinabalu. Mereka ni tinggal di pedalaman. Jadi kita berhasrat nak membinakan sebuah sekolah agama untuk mereka, supaya mereka dapat belajar secara formal. Kita mensasarkan yang mana sekolah yang dibina ini untuk 420 orang pelajar. Tetapi bukan hanya untuk dua kampung ni saja, bahkan melibatkan 7 kampung berhampiran. Mereka akan dapat sekali belajar di sekolah ini. Jadi sekolah ini kita akan lengkapkan dengan kemudahan-kemudahan asas. Bilik darjah, ada dewan serbaguna, ada bilik guru, tandas kempen. Jadi insyaAllah anak-anak pedalaman ni akan seronok untuk belajar agama. Dan ibu bapa juga tidak runsing, sebab konsep sekolah agama ni adalah berdasarkan pembelajaran secara percuma. Jadi kita sangat memerlukan sokongan daya dan dana daripada seluruh lapisan masyarakat di tanah air, bahkan di luar negara, untuk kita realisasikan. Percayalah, ini adalah pencin kubur kita. Ya Allah. Kalau sekolah ini berjaya didirikan, anak-anak boleh belajar jadi pandai-pandai mengaji, setiap amalan yang mereka buat lepas pada ini, semuanya dapat imbuhannya juga kepada kita. Kerana kita yang membantu. Jadi jangan lepaskan peluang. Betul. Ini peluang kita nak menambahkan amal ibadat. Apatah lagi dengan Ramadan yang akan menjelang esok lusa ini. Ya, ya, ya. Ustaz Datuk, apa sebenarnya yang membuatkan Yayasan Ikhlas terpanggil untuk membina sekolah ni, Ustaz Datuk? Tak ada langsung ke tempat ataupun pusat yang memberikan pengajaran?
Dia asalnya pihak Yayasan Ikhlas, kita dalam misi menghantar bantuan ke Sabah. Di ketika itu kami disapa oleh ketua kampung di Kuala Penyu ni. Dia menceritakan bagaimana anak-anak di kampung dia terpaksa berjalan kaki ke sekolah sejauh 11 km. Jadi rupa-rupanya itulah satu-satunya sekolah yang ada di daerah itu dan terpaksa pula menampung pelajar yang ramai. Jadi kami di Yayasan Ikhlas rasa terpanggil bila mengetahui mereka dah selama 50 tahun menunggu untuk dibinakan sebuah agama, sekolah agama rakyat di daerah mereka. Jadi sekarang ini alhamdulillah Yayasan Ikhlas menjadi satu-satunya NGO yang berhasrat merealisasikan impian rakan-rakan saudara-saudara kita ini untuk ada sekolah agama. Dan alhamdulillah kita dah pun mendapat sokongan daripada Majlis Dakwah Negara di Sabah dan juga daripada Kor Angkatan Jurutera Diraja ataupun KAJD Angkatan Tentera Malaysia. Jadi setelah melihat kepayahan anak-anak ni nak pergi sekolah jauh dan sebagainya, kita benar-benar berharap masyarakat dapat sama-sama menyumbang dan membantu sebab mereka nak bolang 11 km itu begitu susah. Bukan semuanya ada kenderaan. Begitu jauh sekali. Jadi kita dapat binakan satu sekolah untuk mereka, meringankan beban, memudahkan orang, orang belajar agama. Saya sebutkan tadi ini pencen kubur kita lah. Ya Allah. Saya yakin Ustaz Datuk, Yayasan Ikhlas sendiri dah banyak membantu membangunkan pusat-pusat pembelajaran Islam ni. Antara lain, mohon Ustaz Datuk kongsikan kepada kami dan juga penonton-penonton kita pada pagi ini antara pengalaman Yayasan Ikhlas membina dan membangunkan pusat pembelajaran Islam ni, Ustaz Datuk. Kita di Yayasan Ikhlas ini, kita ada pengalaman yang banyak dalam turun padang membantu masyarakat yang memerlukan. Sebab kita merupakan sebuah NGO yang telah wujud sejak tahun 2009 lagi dan sangat berpengalaman dalam menjalankan kerja-kerja berkaitan dengan kebajikan. Sebab itu kalau saudara-saudari boleh layari laman web kami, boleh tengok bagaimana Yayasan Ikhlas dulu kita terlibat dan masih lagi jalankan program bantu pesakit sihat. Kita bantu dari segi alatan perubatan kepada pesakit. Kita buat program kasih Ramadan untuk beri keceriaan kepada orang-orang yang memerlukan, orang kurang nasib baik. Kita buat program istana di surga, iaitu kita nak membaiki masjid, surau, pusat komuniti asnaf dan bagai-bagai. Sebab itu kami berpengalaman luas di dalam hal-hal kebajikan ini. Jadi tuan-tuan boleh bergabung bersama kami dan insya-Allah setiap sumbangan nanti akan dikecualikan daripada LHDN ataupun kutipan cukai. Jadi sama-sama bergabung bersama kita. Kita ada pengalaman. Insya-Allah saya yakin ramai yang nak membantu ni. Tapi bagaimana caranya untuk mereka di luar sana membantu Yayasan Ikhlas untuk menjayakan projek sekolah rakyat, sekolah agama rakyat ni? Baik, untuk dalam fokus kita pagi ini, sekolah agama rakyat di Kuala Penyu ini, kita memerlukan dana sebanyak 1 juta. Alhamdulillah dah banyak sumbangan kita terima. Jadi saya ingin mengajak seluruh muslimin muslimat para penonton, cara untuk kita nak impak boleh layari laman sesawang kami www.sekolahagama.com. Ini landing page. Jadi kalau kita ada buat sumbangan, klik pada butang yang ditentukan, nanti akan beritahulah berapa kutipan semasa. Ataupun pada yang nak buat pemindahan ataupun transfer, boleh saja terus hantarkan kepada Maybank Yayasan Ikhlas. Nombornya ada tertera di skrin, 5628-3463-6228. Boleh ambil gambar pakai handphone, nanti boleh hubungi kemudian. Ataupun hubungi talian hotline kami di 019-611-5954. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan aktiviti Yayasan Ikhlas, penonton boleh saja ikut kami, follow kami di Facebook at Yayasan Ikhlas Malaysia ataupun Telegram Yayasan Ikhlas Malaysia. Jadi sama-sama kita raih pahala semaksima mungkin di bulan Ramadan ini. Dan cara paling mudah untuk kita nak dapat pahala paling banyak adalah bersedekah. Kalau kita nak ibadah bersendirian, tak mampu kita. Kita sedekah, orang lain gembira. Ya, itu dia. Baiklah, betul. Saya setuju dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Datuk Badrishah selaku pendakwah dan juga wakil Masjid Taman Nusa Bayu yang membawakan satu perkongsian yang kita sama-sama boleh membantu bersama dengan Yayasan Ikhlas untuk membina ataupun menjayakan projek Sekolah Agama Rakyat. Terima kasih sekali lagi Ustaz Datuk. Terima kasih banyak. Semoga kasih segala banyak urusan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita doa-doakan dan kita nak berhenti berehat sekali lagi. Teruskan bersama kami kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas ini insya-Allah.